大家今天下午都在哪儿呢？呀、yeah, uh, 嗯，呃，下午好，朋友们，大家，a 友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大 a 朋 o 们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋 a 们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家，朋友们，大家 啊，uh, 我希望大家一切都顺利 y s a y h a t e m a n r a n 然后身体健康 k e m u d i n sehat selalu。好，今天我们将来回答大家的问题，Ya kita akan m e n j a b p t a n a a m e 啊，saya akan share slide。 呃，uh, 大家如果有问题，可以在评论区写上，然后我会尽量的啊、uh, 给大家回答。Ya，kalau teman-teman ada p e r t a n y a n boleh ditulis di kolom chat a n t i saya akan bacakan berdasarkan，嗯 e r t a n y a a n p e r t a n y a a n yang masuk ya sesuai urutan chat。好，我先看一下大家给我写了什么、oh, OK，呃、uh,，ada Pak Andreas ya、e、dari，、uh, 澳大利亚。晚上好，老师。

dan each ini mereka sinonim pak jadi boleh mau pakai yang mana i quor dan ichi. nah khusus untuk i -quart ini harus pakai r ah uh, ya harus kalau dulu kan saya suka bilang oh teman-teman kalau kesulitan tidak pakai r nggak apa-apa tapi khusus ini harus kenapa karena kalau teman-teman cuma tulis ikuai, ini ya kalau konteks mungkin kita paham misalnya, 我们一块去吃饭, uh, berarti di situ artinya sama-sama. Tapi kalau lebih tepat harusnya pakai r karena si ikuai ini bisa artinya satu dolar, gitu teman-teman ya dengan huruf Mandarin yang sama maksud saya. Jadi kalau untuk equal itu dia harus pakai R untuk menandakan artinya dengan sama dengan ichi yang artinya bersama-sama. Gitu ya teman-teman ya. Kalau yang boleh saya bilang oh yang nggak apa-apa boleh gitu ya. Tapi kalau khusus untuk equal yang ditanya oleh Pak Andreas dia harus pakai R supaya nggak salah paham ya. Walaupun dimasukin ke konteks kalimat sudah pasti uh, kayak tadi contoh saya saya nggak pakai R gitu ya. Woman 一块儿去吃饭，就嘛，agak susah，jadi mendingan sih memang kalau bersama-sama harus pakai er，ya、yeah, ada er，cuman bacanya langsung disambung jadi satu，一块儿。对，所以一块儿和一起是 n i 个意思吧？jadi、uh, satu 呃，satu arti artinya sinonim ya、yeah,。比如说，我们一块儿去看电影吧，我们一起去看电影吧。对，ya，jadi、yeah, karena dia sinonim，langsung menggantikan pak，sama artinya ya、yeah.。 Oke, okay, itu pertanyaan pertama dari Pak Andreas. Kita lanjut berikutnya. Ya sore ini sudah hadir ada Pak Johannes, ada Ibu Katarina, ada Ibu Rima. Oh, Ibu Rima masih di jalan ya. Hai cai lu shang. Masih di jalan itu teman-teman boleh ganti dengan uh, apa kosa kata bahasa Mandarin yaitu Hai cai lu shang ya. Masih on the way. On the way itu kata kerja ya. Hai cai lu shang di jalan ya. Hai cai lu shang. 呃，嗯、uh, um,，sorry，还在路上。masih di 还在回家的路上吗？masih on the way pulang ka，不累 a 呀，还在路上呀，itu masih di jalan。也就是 uh,

你好，老师，Ada Ibu Lina 呀，卫塞节快乐，谢谢您呀啊，谢谢您的祝福呀，Terima kasih untuk capanya bu，啊，OK，Ada Ibu Lina 说是老师，谢谢您，OK 呀，baik，呃，在回家的路上是吧？好，在接下去呀，Selanjut Ada Ibu Lina 呀，老师、班长、同学们好，下午好，OK，Ketika nya sudah benar，Ada Ibu Lenny，我在家。 Oke okay, ya, saya di rumah. Wokang Congkong si Ya, kalimatnya sudah benar Bu ya. Wokang si huilai. Ini sudah sesuai tata bahasa ya. Kemarin kita sempat bahas Cong, uh, Sema-Sema, terus huilai uh gitu ya. Pernah kita bahas dari. Ah, Oke, okay, baik. Uh, kemudian berikutnya ada Bu Ratna eh siwang oke ya berharap ya uh, ya jadi harapan dari Bu Ratna adalah kita semua kabarnya baik-baik saja. Oke, hah. Teman-teman, hari ini tidak ada masalah? lagi dipikirkan terus diketik-ketik di kolom chat ya. Boleh, silakan. Uh, sambil eh mau juga 啊，uh, 大家可能可以跟我分享说，大家假期都做了些什么，好吗？呀、yeah. 嗯，他们我们可以不来不分享给我。在他们说的做了些什么？假期就是、啊、我们说的假期，对吗？啊，我就是我们说的假期，对、嗯、吗？啊、嗯，以，我们的假期就是我们假期，对吗？啊，以，我假期就是我们说的假以，我们说的假期就假期，对吗？啊，以，我们说的假期就是我们说的假期，对吗？啊，以，我们说的假期就是对吗？啊，以，我的假期就所以，我所以，我以，我以，我以，我我 Teman-teman uh, mungkin mungkin melakukan hal-hal tertentu, ya, uh, mengisi masa liburannya. Uh, boleh berbagi dengan saya, ya, ke jadi ke saya, ya, kita juga ya, bikin kalimat ya, ya, oh, ya, saya, ya, ke saya, saya, pergi ke saya, sama teman ya, pergi main sama teman ya, boleh juga ya, kan? Pengen cuci war atau apapun itu ya, kita yuk uh, coba bikin dalam bahasa Mandarin kalimatnya ya. Oke, okay, baik. Uh, ya ada pertanyaan berikutnya ya. Sambil saya tunggu teman-teman uh, sharingnya ya, tajah ada Sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di kolom chat ya. Ah,老师，请问 uh, ini ada Oh, uh, hurufnya berbeda, bu. Ichi <laughs> ini bersama-sama yang saya tulis ya. Ichi uh, itu serentak. Eh, uh, tapi ini jarang pakai ya, bu. Uh, ini ya, saya tulis ya, teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat. Ichi. ini. Uh, yang ibu tanya ini ya ini baca c, um, qi. ini agak jarang saya lihat tapi ini huruf ini dia beda ya ini bersama-sama ini bersama-sama tadi yang di atas kalau ci ini jing rapi rapi ya jing ci是这样 ci nada dua. Si nada dua. Ceng ini rapi. Eh, uh, ingkai bu bukan yi, qi, si yi Ya, ya. Yi ini yang ini. Bersama-sama. Tapi kalau ibu tanya saya, qi yang ibu tulis huruf mandarinya yang saya biasa dipakai ini. Ceng ci. itu artinya rapi. Terus dia pakai... Uh, apa namanya? Hmm, istilah lain Pici rapi um, Ibu pernah lihat ini di mana atau penggalannya ya tapi kalau ini cina ada dua ya rapi Bu beda memang beda ya artinya juga beda Bu <laughs> oke okay, ya sambil di screenshot saya tunggu teman-teman Uh, sambil saya lihat dulu pertanyaan berikutnya. Sambil ditunggu ya kalimat sharingan teman-teman kegiatan apa yang telah teman-teman lakukan supaya kita bisa latihan bikin kalimat ya. Hmm, eh oh, uh, sambil saya baca ya sambil tunggu teman-teman screenshot. Pertanyaan berikutnya dari Bu Leni, lush, apakah kalimat saya benar? Jika benar, kalimat yang nomor berapa, Loshu? Oke, okay, sebentar saya baca dulu ya. Uh, kalimat pertama adalah, 我的朋友送我的礼物. Oke, okay. yang kedua, Eh, uh, oke. Okay. Hmm, dua-duanya saya belum dapat. Maksud dari kalimat Ibu adalah. Arti dari kalimat yang mau dinyatakan adalah apa? Bu Leni boleh saya minta artinya dalam bahasa Indonesia supaya saya tidak salah nangkap. Saya tunggu ya, Bu ya. Terus ada Ibu Deborah. Lalu di sini tidak cocok pakai "rang" ya "rang" itu artinya membiarkan atau let. ya kalau Inggris mungkin masih masuk gitu ya kayak semoga uh, tubuh kita sehat itu maksudnya ya Bu Rebora, ya. tapi bahasa Mandarin nggak ngomong begitu Bu. Biasanya kita bilang uh, yuan gitu ya pakai yuan sebentar ya. Jadi ibu mau bah, bo, uh, mau bilangnya bahwa semoga kita semua sehat-sehat selalu gitu kan ya benar ya Bu Debora ya. Kalau benar biasanya kita uh, bilang ini yuen Masih ingat gak yuen Yuen, wang de yuan. Ini harapan, wish. Jadi doa. Uh, kalau ini oke, okay. tapi nggak pakai rang. Rang itu misalnya rang dia Udahlah biarin dia aja itu rang ta Itu oke okay, cocok. Terus rang wo gaosu ni Let me、uh, tell you，gitu y a and t u rung，tapi kalau di sini nggak cocok pakai rung ya，jadi ibu boleh ganti si rung dengan "yung" i 愿我 a n、啊、体安康，ya，愿、啊、我们每个人都身体安康，boleh，jadi semoga kita semua sehat selalu gitu ya，boleh，tapi pakai 愿 ya bu，wo men, s i t 我们身体安康。 Jadi akan lebih cocok pakai yuan, Ibu Deborah ya. shen shenti, an, kang. Shen uh shenti ini artinya tubuh, boleh juga kesehatan. Terus an ini dari ping an, artinya safe. Ping an ya, kang ini dari jian kang, artinya sehat ya jadi ping an uh, dari an dari ping an kang dari cian kang jadi semoga tubuh kita selalu sehat ya ini, ini cara ngomong di bahasa mandarin nah yuan nya artinya semoga doa gitu ya ini uh, berharap gitu ya kayak tadi ada yang pakai siwang boleh masih boleh tapi kalau pakai rang itu tidak cocok bu ya semoga doa itu untuk Bu Bora coba oke okay, boleh nih sudah jawab saya teman saya memberi saya sebuah hadiah oh berarti uh, wo gitu, bu uh, jadi langsung sih bu teman saya memberikan saya sebuah hadiah ya jadi teman saya berarti 我朋友 kalau 我的朋友 boleh nggak boleh ya kalau saya singkat 我朋友 memberikan saya pakai sung sung itu menghadiahkan. ya sung wo yi jian ini kayaknya kemarin kita di kelas bahas ya I, jian liu jian ini adalah kata satuan untuk hadiah event boleh nggak boleh ya sebuah hadiah wo 朋友送我一件礼物，礼物 ini hadiah. Fen adalah kata bilangan untuk hadiah，ya，eh sorry，cian atau fun, ya，kalau mau pakai fun, ini tulisannya f e n，ya，sama artinya sebuah，ya，Sung uh, itu menghadiahkan。 Ini kata berita ya titik. Jadi teman saya menghadiahkan saya sebuah hadiah, memberi saya sebuah hadiah. Kalau berdasarkan dari arti yang ibu tulis kepada saya ya. Jadi uh, kita mau kasih tahu teman-teman, misalnya contoh saya mau info ke teman-teman semua. Uh, teman-teman gitu ya. tahu nggak uh, bahwa teman saya menghadiahkan atau memberi saya sebuah hadiah? Uh, 这个李鲁呢, atau Misalnya, contoh ya hadiah ini sangat spesial. Misal kita mau coba bikin uh, artikel dari hadiahnya si teman. Lanjutannya ya. Kalau ada te di belakang berarti artinya berbeda ya. Lho, shi, ya. Uh, kalau ada te di belakang itu untuk menjawab ya untuk menjawab kalau ini kan kayak kata berita contoh begitu open class saya bilang teman Titik jadi saya mau kasih berita ke teman-teman pernyataan bahwa saya happy banget karena hari ini saya terima hadiah dari seorang teman gitu ya nah itu jadi nggak pakai te di situ ya kalau te yang teman-teman mau taruh di sini silakan tapi itu dia adalah My friend, ya, jadi te di sini itu kepunyaan, ya, sampai sini uh, jelas dulu. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu ini, berikutnya cukup jelas. Kalau cukup jelas, saya mau buka halaman baru untuk menjawab. Kalau telnya di belakang, berarti artinya beda, ya, loh. Te di belakang itu, nanti kayak gini, biasanya orang bertanya. Jelas ya, oke okay. kita lanjut. Kalau te yang di belakang itu dia, ya artinya berbeda. Terus konteksnya pun berbeda. Contoh gini, uh, misalnya ditanya gini, Kalau teman-teman mau nanya saya, oh, nyambung nih dari konteks saya sung Contoh saya tadi ya, saya bilang saya opening kelas, saya bilang oh, 我今天很高興,因為我朋友送我一件很特別的禮物, misalnya ya, saya happy karena dapat hadiah spesial banget dari teman. Terus teman-teman pasti pasti bertanya gitu ya, normalnya. Oh, siapa yang kasih lo gitu ya? Siapa yang kasih bahasa Mandarinnya adalah 誰送你 Uh, ini ini formatnya ya, jadi te di belakang ini maksudnya gini: siapa yang kasih lause gitu ya? Saya resmi terus, baru saya jawab. Eh, uh ya contoh ya? Wah, <t> betul,

kan teman-teman pengen tahu ya eh, siapa yang kasih hadiah spesial itu gitu kan saya siapa yang kasih kamu ha begitu juga teman-teman kalau misalnya anak dapat hadiah segala macam boleh tanya oh saya sung nida ah gitu ya Nah na, na, itu cuman uh, belakang aja nggak nggak terlalu arti kalau nggak, teman-teman pakai ini saya artinya kita tanya siapa yang kasih kamu nih hadiahnya gitu ya terus saya jawab oh dikasih sama uh, seorang teman SMA saya. Jadi te, di sini nih uh, kayak gini fungsinya, boleh nih? Ya, teman SMA saya yang kasih. Kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Cuma cara jawabnya begitu. 我的一个高中朋友送的. Kalau saya nggak mau ngomong lengkap, tetap. Kan udah tahu pasti water gitu ya. Pasti punya, pasti temannya SMA-nya saya, kecuali orang lain ya jelasin. Tapi, ike juga boleh. Kalau mau simple, kalau mau lengkap kayak gini ya. Jadi seorang teman SMA saya yang kasih, ah, kayak gitu. Uh, Oke, okay, saya coba ke chat ya sambil saya lihat teman-teman. cung -teman. ah, ini SMA, sorry. Ya, yang lainnya sudah ya. Say itu siapa? Yang lainnya nggak ada kosakata baru ya.

Uh, sung ke u. boleh juga, boleh, boleh ya. Tapi kalau langsung sebenarnya nggak nggak usah pakai ke, langsung aja bu. liwu cukup tidak perlu panjang sampai song liwu nggak uh, usah ya. Jadi lebih ringkas yang format depan. Tapi boleh bu dila ya, boleh. Itu masih di grammar masih oke okay, bu. Uh, oke okay, saya lanjut dulu, uh, ibu. Oh, sorry ya, ini nggak rename saya nggak bisa sebut nama ya uh, dari Lenovo. Lalu si Ijen bukannya untuk baju ya? Iya benar Bu. Ijen uh, bisa untuk baju, bisa untuk hadiah. Tulisannya sama yang ini. Di kelas kemarin hari Jumat saya bilang ya Ijen bisa untuk baju, bisa untuk hadiah. Ya Ijen, u sebuah hadiah. Bisa, dia bisa dua pemakaian ya dengan huruf Mandarin yang sama. Uh, ya benar ya Ibu Katarina ya sama dengan Bu Lucia bantu saya translate seorang teman SMA yang ngasih hadiahnya kayak gitu ya jadi teknya dipakainya di konteks kayak gini. Uh, Bu Leni masih menanggapi langsung kalau dijawab saya sunyi gitu aja apakah bisa ya seumpama ragu dengan penempatan tek. Oh maksudnya. <laughs> Udahlah daripada pusing saya nggak pakai te gitu ya saya sung nih e, gantung bu perlu ada te perlu ada te sebenarnya iya jadi ini ini satu grammar yang dia perlu ada te ibu Leni, ya iya <tuh> iya kalau misalnya e, lebih aman nggak pakai terus masih oke okay, saya bilang oke okay. tapi ini nggak bisa dia gantung bu kalau kita yang paham dia gantung kayak kalimatnya nggak selesai boleh nih ya, jadi tetap harus ada te. Seisung nih te, seisung nih itu jadi siapa yang nganterin kamu? Berbeda artinya, karena sung ini bisa artinya, <tuh> sung ini bisa artinya Menghadiahkan. bisa menghadiahkan. bisa artinya mengantar. Mengantar, misalnya mengantar ke bandara, ke sekolah, ke kantor, dengan huruf Mandarin yang sama, Bu Leni. Jadi kalau sumi itu misalnya contoh ya, contoh kita habis ketemuan, terus bubar, bubar. Saya lagi di depan restoran. Nah, teman-teman mau pulang kan, bawa mobil sendiri. Nah, kebetulan saya eh, nggak bawa mobil, nggak bawa kendaraan. Nah... Teman-teman kan pasti nanya kan antara oh siapa yang jemput atau siapa yang nganterin Laoshi pulang. Nah, di situ dipakai. Laoshi sei nih gitu ya. Siapa yang nganterin Laoshi? Artinya sei nih Siapa yang nganterin Laoshi pulang? Di situ ya. Di situ nggak pakai te. Kalau saya mau jelasin rinci, kenapa ada te? Kenapa butuh te ya? <laughs> Karena tadi konteksnya bahasnya apa, teman-teman? Te ini kalau teman-teman lihat ya. Dia kalau lengkapnya di belakangnya pasti ada apa? Noun. Benar nggak? Jadi tadi konteksnya bahasa apa? Hadiah soalnya. Gitu boleh nih. Kalau detail dijelasin kenapa ini perlu te. Kenapa kalau nggak pakai te artinya jadi berbeda. Itu maksudnya, Bu. Kayak gitu. Jadi eh, memang yang ini ya, yang te di belakang butuh butuh latihan, butuh pemahaman lebih lanjut sih bu. Tapi sejauh kita latihan oh konteks ini pakai konteks ini nggak pakai, lama-lama kita dapat kok feelingnya. Karena yang tadi saya bilang kalau te dihilangkan itu konteksnya berbeda. Yang kayak contoh cerita yang saya bilang ya, jadi kita bilang sesung nina. siapa yang nganterin kamu jadinya Bukan menghadiahkan siapa yang kasih kamu, bukan. Jadi beda, karena te ini di belakangnya kalau lengkapnya sebenarnya siapa sih yang hadiahkan hadiah buat kamu? Makanya dia kalau ada te, jadi menghadiahkan, kalau nggak ada te itu ngantar. Artinya berbeda, gitu ya. Um, itu dulu. Um, maksud saya kalau kadang-kadang bikin kalimat, bikin bikin aja e, jangan terlalu dianalisa pakai grammar dulu kalau menurut saya sih e, karena itu yang saya lakukan ya jadi jujur waktu dulu awalnya e, saya bikin kalimat dari kostakata terus latihan bikin kalimat itu saya nggak terlalu e, Oke okay, ini grammar gimana ya ini gini gimana ya jadi agak terlalu banyak kekhawatiran teman-teman jadi maksud saya supaya nggak terlalu banyak khawatir, nggak terlalu banyak pertimbangan, maju-maju aja, bikin-bikin aja dulu, gitu ya. Jadi eh, terlalu banyak dianalisa, takutnya jadi pusing banget. Itu sih dari saya ya. Ah -ah, memang tetap begitu kalimat keluar eh, si orang yang misal guru atau orang tertentu dia akan kasih tahu kita, oh ini ya kurang tepat nah nggak apa-apa tapi e, biarkan kita bikin dulu bikin dulu yang yang lurus-lurus saja -lurus jangan terlalu dianalisa pakai grammar dulu itu sih tips dari saya ya ah kayak gitu karena makanya kadang-kadang e, saya jelasin kayak tadi simple dulu kan saya bilang oh ini kalau te nya dibuang tuh artinya beda supaya saya mau teman-teman oh ya simple aja tapi kalau mau detailnya yang kayak tadi sebab te, itu dia Menandakan di belakangnya ada noun, makanya artinya berbeda. ya hmm. Itu pertanyaan dari Bu Leni. Uh, semoga kejawab ya, ah, buka Ci ya. Jadi, saya takut ya, karena gini: kalau saya, konteksnya adalah saya membantu teman-teman revisi, jadi saya akan bahas. Misalnya contoh gini, kalau saya nggak bahas dari sisi, grammar kayak gini loh teman-teman. Teman-teman kan pasti, jadi gimana sih nggak ada patokan dong? Jadi suka-suka sih -suka dong, gitu kan ya. Jadi kenapa saya bahas, saya kaitkan sama grammar. Tapi uh, saya takut, saya takut begitu saya be uh, jelasin kayak gitu. Teman-teman jadi sangat ketakutan untuk bikin kalimat. Merasa kayaknya grammar berputar-putar di depan kepala saya, terus saya nggak berani bikin. Bener gak? Ini saya dari tadi nunggu kalimat, gak ada yang masuk kalimat bahwa uh, apa teman-teman liburan ngapain soal ya. Jadi maksud saya uh, sebenarnya itu, bikin-bikin aja gitu ya. Jangan terlalu banyak dipertimbangkan, ah, hasil nanti gak keluar gitu. Ya, kayak gitu sih. Oke, okay. uh, saya lanjut dulu. Hmm, tadi udah semua ya. Oke, okay, kita lanjut. Sesudah bulan ini, bulan oke okay ya. Ini scrollnya beda. Oke, okay, tadi saya bantu revisi kalimatnya, "Budebora" berarti ya, berarti sudah. Um, Ibu Katarina, caci, "Wajah Icha, Loshini, ada Bu Katarina yang kasih tahu saya ya caci tapi cacinya hurufnya begini Bu ini sudah saya next dulu ya caci itu huruf Mandarinnya begini Bu Fangjia ada cia ya cia si uh, si itu jangka waktu ya si pakai ini ya caci uh, masa liburan ya caci Wajaja, oh kata Bu Katarina, selama liburan saya di rumah boleh. Kalimatnya udah bener Bu ya. Jaji Ini ya, Caci itu masa liburan. Wajaja saya di rumah ya. 在家, ini teman-teman sudah tahu kan ya artinya ya. Saya nggak tulis ulang. Baik, uh, jia, gitu ya. Saya pergi ke tempat-tempat dekat ya untuk main kalau saya ya. Oke okay, baik baik, Sisi Ibu Katarina uh, sudah berbagi dengan saya. Uh, dan minimal saya bisa kasih tahu, oh jia chi itu tulisannya begini ya. Fang jia de jia. Jia ini liburan, Qi ini adalah jangka waktu sebenarnya ya. Qi Dari sing Qi sing Qi sing Qi er de Qi sama. Nah, jadi kalau teman-teman belajar hanzi, kayak gitu. Ci qi ini, ci siapa gitu sehingga sekalian. Jadi, kalau saya bilang sekali kerja, oh, cia, oh, ini untuk Fang Cia. Terus, untuk uh, apa namanya? Fang Cia itu liburan, ya, Ber, uh, berlibur, kata kerja. Terus, cia uh, bisa untuk cia uh, ci, artinya masa liburan. Ci ah, qi ini, Cnya nya siapa? Ci-nya cincin. Singci, uh, singci -er, ya, Senin, Selasa itu sama kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa dapat. Oh iya, yeah, ya, sama ya, ini ya. Jadi, sekal, kayak sekalian menghafal lah kayak gitu ya. Uh, pertanyaan berikutnya dari Gigi: "Lauk, bagaimana bisa mudah mengingat, menulis, guratan karakter, hanze? Bagaimana ya? Bagaimana itu? Uh, banyak latihan, sudah pasti uh, kalau suka nulis." latihan nulis itu sangat membantu. Terus kemudian uh, kalau misalnya memang tidak hobi nulis, boleh ketik pakai pinin misalnya contoh kayak ini oh nanti bisa latihan di rumah nih caci jadi J I A Q -E. Nah dia keluarlah huruf hanzi. Sering-sering ketik, sering-sering lihat itu bisa hafal ya. Jadi uh, bisa beberapa cara tergantung kebutuhan juga kalau butuhnya nggak tulis berarti kepake ketik nah terus ada juga yang mungkin saya sekarang kadang sering singgung di kelas uh, apa puso puso itu bagian ya jadi ada hanzi hanzi tertentu yang memudahkan kita untuk ingat misal puso nya ada renzi pang ada juga yue kayak ini chi ya kita ada huruf mandarin ini ini juga baca Ci, ini bacaan C. Ah, uh, nya apa? Cita, sorry. Cita itu artinya yang lain. Cita, others, yang lain, ya. Nah, oh berarti ini huruf yang, sebentar ya, saya ganti warna. Huruf yang kayak gini ini, kira-kira bacanya bunyinya QI -E ya, loh, ya. Iya, tapi nggak 100%. Jadi begitu kita lihat contoh kita kenal si cita uh, ini dulu ya kita kenal ini uh, huruf ini dulu oh ini c qi. oh cita ada dua terus begitu ketemu huruf ini gitu ya aduh ini huruf apa ya contoh ya contoh kita belum tahu ini hurufnya apa uh, kayaknya mungkin bacanya qi kali karena ada unsur yang itu ya terus di sampingnya ada yue nah begitu kita cari kamus oh ternyata dia bacanya c yang artinya masa atau jangka waktu. Uh, kenapa uh, ada jangka waktu? Ya, ada hubungan sama. Kalau sampingnya ini adalah yuk, bulan, bulan itu kan waktu, ya hitungan satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Kayak gitu, si Bu Ya, jadi lain uh, yang tadi yang tadi lebih teknikal gitu ya ini juga teknikal sebenarnya cuma ini kayak maksudnya kayak storytelling lah ya oh ternyata dia mirip-mirip ya, ya kalau ada unsur yang sama tuh bacanya mirip-mirip ya kayak gitu ya dulu ya saya belajar uh, terus apa ya, so ini pusonya adalah yeah. oh ye yeah. bulan bulan tuh uh, bulan januari februari maret berhubungan dengan jangka waktu, waktu itu masa itu bu Jiji, ya, ya uh, seperti itu ya jadi puso uh, kayak misalnya contoh huruf apa ya nah ini Cia Cia itu kan sebenarnya rumah atau keluarga gitu ya nah di atasnya itu ada bao uh, caitou itu kayak sesuatu yang berhubungan dengan bangunan segala macam itu nama bao caitou itu begini atasnya kayak gini ya tapi nggak 100% bu itu sih yang uh, dulu bantu banget untuk saya uh, belajar huruf Mandarin waktu nulis ya kayak gitu. Uh, saya lanjut ya uh, Bu Jiji. Jadi sebenarnya kuncinya memang perubahnya latihan. Latihannya antara nulis atau banyak ketik Bu. Karena saya pernah lihat orang tuh dia nggak bisa nulis tapi ketik bisa. Jadi dia bisa huruf Mandarin juga. Nah kalau saran saya sih yaitu ya uh, panjang ada buku tulis ke bagi yang suka tulis kalau misalnya bagi yang nggak suka menulis ketik ketiknya dari uh, materi kita terus misalnya kalimatnya contoh ni hama, gitu ya kan ada pininya nah ketik aja uh, n i h a o m a yang penting pininnya harus tepat makanya dari awal saya bilang pinin yang kurang tepat saya revisi ya sorry ya uh, supaya nanti udah sejalan sepaket jadi nggak balik lagi belajar pinyin karena nggak bisa ketik contoh ya kayak gitu. Itu ya Bu Jiji uh, pertanyaan saya. Eh sorry jawaban saya untuk pertanyaan Ibu. Uh, terus lanjut ya pertanyaan Bu Ratna. Soi isi Oh iya artinya berbeda Bu. Ya. Eh uh, ichi itu bersama-sama ya. Kalau yang ci tadi rapi. Rapi, rapi itu serentak Ya, serentak Jadi sama uh, Dalam waktu yang bersamaan Agak sedikit berbeda bu Dan memang beda arti bu, Maksudnya kayak tadi kan Equal sama Ichi Yang ini Teman-teman mungkin Supaya nggak bingung uh, Ya kalau ini Yang saya tulis sama dengan ini Dia menggantikan Bu Jadi kalau misalnya tadi Kayak kalimatnya Pak Andreas Langsung diganti Equal dengan Ichi Itu boleh Karena memang artinya sama Tapi kalau yang tulisan Ibu Tidak Ya

Oh, Ya, ya, yeah yeah. pastinya ramai banget ya. Yeah. Oke, okay. mm -hmm. itu nama uh, kota, yaitu Yogyakarta ya. Yeah Hao, uh ada pasu um artinya, saya senang buat dia, apa dia menyenangin kita. Uh, kita senang buat dia. Ah, ya artinya itu ya. Wo, kausing. Ini saya tulis ya, biar teman-teman bisa dapat tambahan. Wo, kausing. Ya, ini cara ngomongnya begitu pak. Tapi artinya saya senang demi kamu, kausing. Jadi maksudnya gimana? Lalu saya senang demi kamu sebentar ya. Kausing itu senang. Wei di sini demi, untuk gitu ya. Saya senang untuk kamu. Maksudnya itu uh, ikut bersuka cita atas apa yang terjadi sama kamu. Itu maksudnya. Contoh, dia dapat pekerjaan dengan gaji yang jauh-jauh lebih tinggi. Terus dia cerita sama kita. Kita bilang, oh shima, tai hao le. Wo wei ni, kau sing. Gitu maksudnya. Artinya, oh turut uh, bersuka cita atas uh, apa namanya. Kayak kamu dapat sesuatu yang bagus, itu namanya wowei Terus misalnya contoh teman kita cerita, eh anak saya tahun ini sudah wisuda loh gitu ya. Misal uh, teman-teman le oh, gitu ya. Nah, terus boleh kok kita bilang wowei ya. Artinya ya saya turut senang gitu ya karena anakmu sudah lulus. Itu pak ya Jadi kita senang buat dia. Ya benar maksudnya itu ya. Nah, Uh, silakan yang mau screenshot wei itu artinya demi ya wei ni kao eh uh, silakan di screenshot saya lanjut pertanyaan berikutnya ya um, Oke okay ya, Bu Bora Berarti udah. Terus Puratna Di kamus juga ada loh, Contohnya Ichi Nuli. Uh, serentak, Bu. Kalau Ibu mau ini. Tapi bukan bersama-sama. Ini ya, Ichi. Serentak. Yang tadi saya sebut. Tapi dia artinya berbeda. Eh, sorry. Ichi. Serentak. Um, uh, apa namanya dia memang berbeda Bu sama ichi. Kalau ichi itu bersama-sama misalnya kita bersama-sama melakukan sesuatu. Kalau serentak ini serentak semua gerakan uh, contoh apa ya? Oh, contoh uh, serentak kita adakan satu gerakan, satu gerakan ya. Jadi serentak waktunya bersamaan itu namanya ichi. Tapi, kalau yang tadi, Ichi itu bersama-sama artinya saya dan teman-teman lakukan bareng-bareng. So, ibu yang kayak gitu, Bu. Jadi, memang beda kalau Ichi yang tadi saya sebut ya serentak, Bu. Gitu ya, di kamus dijelasin seperti apa, Bu Ratna? Ya, oke, okay. baik ya. Itu yang saya tahu, Bu. Uh, cuma, kalau misalnya kamus... Ada penjelasan lebih lengkap yang saya nggak tahu bisa jadi juga bu ya. Tapi ini yang saya tahu. Jadi memang yang saya jawab yang saya tahu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ada tanya yang saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu ya, <laughs> kayak gitu ya. Oke, okay. baik. Uh, saya lanjut dulu ya. Ada Pak Andreas ya. 老师，我可以像这些句子一样使用“让我”这个词吗？ Uh, Oke, okay. maksudnya bapak mau bikin kalimat pakai rang, gitu ya? Boleh, coba saya lihat ya. Rang wopang nih. Yeah, ya, let me help you, gitu ya. Di situ rang, di situ pakai rang, betul. Ini sudah, um, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ya. Tadi ada rang yang tadi kita bantu ibu Deborah, terus pak Andres mau bikin kalimat, uh, Rang wo. Pangni, kalau ini konteksnya benar ya? Rang wo, pangni artinya biarkan saya bantu kamu, gitu ya? Rang, rang wo, pangni ya? Uh, pang ini bantu di sini, rang artinya let. Uh, biarkan atau... Uh, biarkan saya bantu kamu atau apa namanya ya bahasa biar bila, uh, bilangnya biarkan saya bantu kamu artinya ya ya saya bantu kamu deh gitu ya yang boleh pang nih gitu misalnya contoh kita lihat dia kayaknya kerjanya capek banget gitu ya kita bisa bantu ya gitu bang eh uh, leh boleh nih gitu ya ah, ini benar pak terus yang kedua rang wo ta. Oh, kalau ini teman-teman artinya apa Kalau ini kan kita sendiri bilang, "Oh ya, biarkan saya bantu kamu." Nah, kalau kalimat kedua situ artinya apa? pak saya tulis singkat ya, sama kok. Wadah saya, itu sama ya, waktu uh, teman bangun, waktu saya bangun, Teman-teman Di sini rangnya artinya apa? Coba saya ke bawah ya. Ya, rangnya artinya meminta. Menyuruh atau meminta. Ya, mengizinkan juga boleh. Artinya dia minta bantuan saya. Bukan, bukan mengharapkan. Lebih ke meminta atau menyuruh. rang

Kemudian Pak Andreas ada kalimat ketiga, belajar bahasa Cina membuat kita bahagia. Ah, kalau belajar bahasa Cina membuat kita bahagia itu membuat jadinya ya, uh, beda konteks beda arti. Ya, saya tulisin ya, belajar bahasa Cina membuat kita bahagia. Kata Pak Andreas ya. Nah, kayaknya saya taruh bawah ya biar nggak kepecah sama sin. Belajar <Sess my name> bahasa rang Belajar Rang. Mandarin. Membuat kami senang, jadi itu ya, teman-teman. Ya, satu huruf beda kalimat, beda arti, dan semuanya benar. Semua kalimat, Pak Andreas, benar. Cuman, teman-teman boleh lihat ya, artinya bisa berbeda-beda. Silakan yang mau screenshot uh, sambil saya lihat. Dia bisa lari, ya, kayak nggak ini, ya. Hmm. Oke, okay ya, sorry, ya, teman-teman, ya, ini. Oh, gitu, ya. Jadi, kalau di komen tuh, kom, apa chatnya turun ke bawah, ya? <laughs> Jadi, berasa ada yang kelongkap ya, nggak apa-apa. Saya scroll ke atas lagi, ya. Ya, ini masih di kalimatnya, Pak Andreas. Pak Andreas, kalimatnya benar semua, cuman rangnya yang tiap kalimat tuh beda arti ya. Jadi rang wopang nih bener artinya biarkan saya bantu kamu gitu ya. Terus yang kedua rang artinya meminta atau menyuruh. Kemudian yang ketiga adalah membuat ya. Jadi si ya. Belajar bahasa Mandarin membuat kami senang. Kaisin ini senang atau happy. Gitu. Oke, okay, ini dari Pandreas. Kemudian saya lanjut. Oke, okay, ini berarti yang tadi bahas tentang pertanyaan Bu ya. Kalau gitu saya scroll lagi. Mm. Oh Oh yeah. iya, sisi dokter Evelyn ya ucapannya ya. Shengri kuai le pakai S-H-E-N-G bu. Shengri R-I -E, ya. Shengri kuai le. Ya kalau sinri kuai le bukan ya. Bu shi sin tapi sheng. <Sihundan> ya happy birthday ya maksudnya ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini pakai gini ya pininnya yang benar supaya nanti ketemu Hanzi. Ya, 生日快乐 <Sihundan> ya happy birthday. Uh, tulisannya Sheng ri kuai Itu ya. 生日快乐. Pakai Ya, Bu Jiji, buka C ini Ibu sudah bisa ketik huruf Mandarin berarti udah lumayan bu ya kalau lupa itu wajar sih bu ya lupa itu wajar karena kan kita nggak terlalu sering berhubungan kan kadang-kadang cuma pas ikut kelas doang nah jadi memang perlu diulang-ulang sampai dia uh, nempel ya sampai kapan saya nggak tahu tapi pasti nempel bu kalau sering diulang ya jadi ibu Jiji buktinya bisa ketik huruf Mandarin berarti ya ya jadi ibu bisa berarti ya oke okay. Uh, tinggal semangat lagi, uh, diri ulang lagi, sering-sering diketik lagi, sering-sering dipakai, itu pasti akan lebih maju, Bu. Ya, baik. Uh, Bu Ratna, woman kita tau kau he woman ichi chi tau. Jisie jizi de kita fa tau ke yi ma? Oke, okay, balik <laughs> balik ke Ichi sama Ichi. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Baik, Bu Ratna. Bu Ratna, um, gini. Sorry ya, ini, ini halamannya beda. Jadi jadi ini teman-teman, Bu Ratna tuh tanyain ini. Ichi. Saya tulis di sini ya, biar nggak bolak balik. Ini bersama-sama. Uh, kalau pengertian saya serentak sama bersama-sama itu sedikit berbeda teman-teman ya. Uh, jadi dan dari huruf Mandarinnya juga berbeda. Kalau 意思意思 kalau ci tau sama tau kau itu sama bu artinya berdoa ya. Nah tapi kalau ibu tanya tentang 意思 sama 意思 jadi gini kalau 意思 itu bersama-sama bersama-sama itu bisa jadi Uh, kita doa bersama-sama, uh, misalnya, uh, apa namanya? Contoh ya, contoh. saya pikirin yang lebih kontras perbedaannya. Hmm, oh, contoh gini, masing-masing uh, berdoa dalam hati, tapi bersama-samanya di waktu yang sama itu. Contoh kita berdoa 10 menit ke depan, ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, uh, terus saya bilang doa dimulai. Nah, begitu doa dimulai, ada yang detik ini langsung mulai doa. Ada yang mungkin uh, dia tarik nafas dulu, detik berikutnya baru dia berdoa. Nah, tapi konteksnya adalah kita berdoa bersama-sama. Itu namanya ichi. Bersama-sama dalam satu penggalan waktu. Sampai sini oke okay ya. Nah, sekarang kalau Ibu Ratna tanya ichi, ada kok kosa kata ini? Ada yang artinya serentak. Serentak ini contoh gini, saya pimpin doa, saya bilang e, misalnya doa pertama semoga bla 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 bla. Nah terus semua teman-teman di e, sudah saya selesai kalimat pertama, teman-teman semuanya ngomong semoga. Jadi semua di detik yang sama tuh ngomong semoga itu adalah ichi. E, sampai sini apakah cukup jelas? <laughs> Iya, <laughs> jadi nggak. Saya nggak menyalahkan kalimat itu, Bu. Cuman maksud yang dikandung itu, apakah eh, jadi gini, loh? Maksudnya, maksud dari kalimat orang itu, dia maunya teman-teman serentak ngomongnya yang sama, atau ya sudah bersama-sama berdoa aja gitu. Nah, itu itu yang mungkin Bu Ratna boleh, eh, apa namanya? Ya, boleh perjelas ya. Jadi kalau misalnya orangnya menggunakan yang saya lingkari ini serentak, berarti pokoknya begitu dia selesai kalimat pertama, kita perlu ikutin dia di detik yang sama untuk semua orang. Ya, di kampus ngomongnya apa? At the same time kan? Iya, jadi bersama-sama serentak. Iya, saya tahu sih. Maksudnya teman-teman kayaknya bingung gitu ya. Serentak, bersama-sama. Kan sama aja loh. Iya, tapi masalah hurufnya berbeda. Dan tidak bisa digantikan. Bersama-sama itu kita memang bareng-bareng dalam satu waktu. Bersama-sama ini dia lebih luas dalam satu waktu yang tadi kayak saya bilang. Mungkin ada orang tuh dia tarik nafas dulu tiga kali baru mulai doa. Ada yang langsung begitu, yuk kita mulai doa. Dia langsung di detik itu juga. Nah, tapi kalau kita bilang konteksnya ini satu komunitas, sorry ya, ini kotak-kotak saya gambar, satu komunitas berarti mereka bersama-sama doa. Uh, kayak gitu, teman-teman. Ya, ya, serentak mengucapkan amin. Jadi, kalau serentak tuh, berarti sama-sama di waktu-waktu yang sama, tuh ngomongnya yang sama. Itu serentak, tapi kalau misalnya contoh-contoh, ya, uh, saya dan Bu Elizabeth sering berdoa bersama-sama. Nah, berdoa bersama-sama itu sebenarnya ada jangka waktunya, kan? Kita berdua mungkin ngumpul di rumah siapa, terus kita doa bersama-sama. Kayak gitu. Kalau serentak itu dia harus di time yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama. Itu namanya serentak. Gitu ya. Uh, jadi ya makanya kamu dia bilang at the same time. Karena serentak, serentak. Kalau bersama-sama itu uh, dia agak ada jangka panjang. eh Jangka panjang bukan jangka panjang. Ada jangka waktunya. Sorry ya. Contoh kami bersama-sama makan. Nah bersama-sama makan deh bersama-sama makan uh, kalau kalian lihat itu di detik yang sama nggak sama-sama nyendok ke mulut nah itu mungkin contoh yang paling gampang nggak mungkin kan setiap orang kan gerakannya beda nah itu namanya bersama-sama makan bersama-sama ichi jadi kita di tempat di satu tempat yang sama melakukan satu aktivitas yang sama itu namanya ichi tapi kalau misalnya kita lagi lomba, terus panitianya ketat. Pokoknya detik sendok masuk ke mulut itu harus semuanya sama. Itu namanya serentak. Sampai di sini cukup jelas. Harusnya ini sudah cukup jelas ya. Serentak dan bersama-sama. Yang bahasa Mandarinnya memang beda ya. Itu Bu yang saya bisa berusaha untuk menjelaskan. Apakah dapat poinnya? Uh, ya yeah, jelas ya. <laughs> Jadi makanya kalimat ibu yang ichi Cita itu salah gak sih, nggak sih Loes? Enggak. Berarti dia memang di detik yang sama doanya bareng-bareng di detik yang sama. Jadi yuk serentak semua yuk kita doa di detik ini juga. Gitu ya. <laughs> Oke okay, baik uh, kita lanjut ya. Kalau mengheningkan cipta itu serentak ya Loes ya. Iya benar Bu Elizabeth ya jadi di detik yang sama pokoknya kuncinya adalah kalau serentak itu di detik yang sama semua peserta gerakannya sama itu namanya serentak tapi kalau ichi itu orang menghimpun aja di satu jangka waktu kita lakukan hal yang sama tapi gerakannya mungkin mengheningkan cipta ada yang tangannya di samping ada yang tangannya mungkin dilipat nah itu ya bersama-sama tapi bukan serentak gitu Ya Baik, jadi Bu Elizabeth uh, benar mengheningkan cita diikutin dengan uh, gerakan yang sama dan di detik yang sama. <laughs> ya, oke, okay, baik, uh, berarti cukup jelas ya untuk "ichi" sama "ichi". Ya, hmm, kalau lagi pertandingan, harusnya uh, apa namanya "ichi"? Kenapa? Karena... Detik yang sama, semua gerakannya harus sama. Contoh kita mau lomba lari ya, itu harus Ici gitu ya. Oke, taja jumpai ya Kita mulainya serentak ya. 1, 2, 3, begitu 3 semua lari itu serentak namanya ya. <laughs> Oke okay, baik, sebentar saya scroll lagi ke atas ya. Saya balik ke atas berarti tadi sudah kejawab ya. Ah, ya. Oke, okay, baik. Terus ada Ibu Margareta. Wo Luising Solo. Ke uh, JPG ya apa ya? Jogja ya, Bu ya. Mungkin salah ketik, ya Bu Margareta. Ya, Nggak uh -uh, apa-apa, ya. Duying, oh, kalau ini kalimatnya, ya kalimat formatnya. Ibu boleh bantu kasih tahu saya, mungkin ada salah ketik itu Jogja, bukan JPGYA. Ya, uh, oke, okay, saya balik ke sini, ya. Jadi, kalau ibu mau bilang, oh, saya pergi travelingnya ke Solo dan Jogja, benar nggak, Bu Margareta? Kalau benar, berarti... Solo Luo He kalau jogja ya bu. Luisingnya ditaruh belakang bu. Formatnya Lusing jalan-jalan ya traveling. Wah bagus nih bu jalan-jalan ya. Yang penting gini formatnya ya. Saya pergi terus kota tujuan baru Luisingnya taruh belakang. Ini format yang benarnya bu Margareta. Gitu. Ya, coba saya lihat ibu Margareta ada jawab di atas di bawah Oke nggak ada ya berarti ibu saya anggap yang tadi itu Jogja ya jadi saya bantu trans itu Jogja Solo itu Solo He, dan Rizhe ini Jogja ya Yogyakarta ini dari uh, ibu Margareta. Terus Pak Eka, uh nanti dikirim ke sini aja Pak, nanti saya bantu translate ya untuk sesi berikutnya Pak Eka. Pak Eka dapat uh, lagu dari teman katanya ya, teman-teman ya. Jadi dia minta tolong saya bantu translate. Boleh Pak, nanti dikirim aja uh, untuk next session gitu ya. Saya bantu translate, jadi teman-teman juga bisa ikut belajar juga artinya ya, boleh boleh Pak Eka ya. Lanjut, uh, Dokter Evelyn tanya langsung untuk nada i, ada nada satu dan dua, apakah sama juga? Kapan pakai? Oh, uh, Dokter Evelyn ini kalau perubahan nada satu, eh nada untuk i gitu ya, yang tadi ya mungkin ya, ini uh, ada di bahan materi kita di di kelas di kelas, cuma saya lupa ya di sesi mana, Ibu boleh uh, preview lagi, di mana saya menjelaskan, ini ya maksudnya ya tadi ya, equal sama ichi, ya nah, itu beda gitu ya. Iya, dia huruf mandarinya sama, sama-sama satu, tapi ada aturan, dan itu adalah materi saya di kelas, uh, judulnya perubahan nada i dan pu. Nanti boleh dilihat ya, mungkin saya nggak jelasin ulang, karena sudah pernah kita bahas Detail banget di kelas ya. Kalau artinya sih sama gitu ya. Cuman dia perlu dibaca sesuai yang belakangnya gitu ya. Yang belakang membuat si I berubah nada. Ada aturannya Bu. Itu ya. Terus. Ya kalau Ibu Katarina. Cia yang tadi Ibu ketik itu tambah ya. Bukan itu hurufnya ya. Tadi udah dikoreksi. Terus Ibu Ing. Ibu Ing uh, bilang layar zoomnya lebih besar. Oh, di-zoom lebih besar? Bisa, Bu. Cuman yang gini. Jadi saya kalau tulis, saya zoom, teman-teman pusing kayaknya ya. Ya, mungkin saran dari Ibu Siska, Ibu zoom sendiri dari handphone mungkin ya. Nah, karena gini, Bu. Eh, ini saya bisa zoom. Cuman karena saya tulis, kalau saya zoom gini, Bu. Nah, teman-teman lihat di layar pun nggak enak ya. Nanti zoom, zoom in, zoom out. <laughs> Takutnya pusing ya. Aa, mungkin Ibu boleh zoom dari handphone sendiri ya untuk solusinya. Baik, Ibu Siska ya, terima kasih sudah bantu Ibu Ing juga. Uh, Ibu Lili, fang uh, jia saya belum dapat artinya Bu Lili ya. Bu Lili boleh minta tolong artinya. Artinya maksudnya maksud yang Ibu maksud apa gitu ya biar saya bantu koreksi uh, kalimatnya Ibu. Terus Ibu Deborah, jiaqi wo qi 看我妈妈啊、呃，我们一起去吃饭，一起吃饭，OK 呀？假期我去游泳，kata ibu d e b o r e h ini sudah benar ya，jadi liburan saya pergi berenang，wah ibu kayaknya rajin berenang ya，beberapa kali ibu jawab saya berenang ya，游泳，很好的，游泳是一个很好的运动呀，啊，olahraga yang sangat bagus。后来，呃，ini l e b e h cocoknya kita pakai run ho。 kemudian ya. Jadi uh, liburan itu saya pergi renang kemudian saya pergi mengunjungi uh, mama saya, kita makan bareng. Lebih cocok hulai diganti dengan uh, ranho. kemudian ya. Hulai itu uh, jangka waktunya udah agak panjang ya. Nanti next time kalau ada waktu saya jelasin perbedaannya dan saya bikinin kalimat ya. ranho yang lebih cocok Bu untuk kalimat Ibu ya. Oke, okay, uh, terus Pak Andres tadi sudah saya baca. Ibu Lina tanya, Laoshi, apa bedanya fangcia dan caci? Oke, okay. fangcia adalah kata kerja bu, sedangkan caci itu adalah kata benda. Ya, uh, kata kerja libur atau berlibur itu fangcia. Kemudian kalau caci itu adalah masa liburan, kata benda noun. Saya tulis ya, teman-teman, ya. Uh, Fangjia. Fangjia VS, gitu ya. Jiaqi yang tadi kita bahas. Jiaqi. Ini kata benda, bu. Artinya masa liburan. Oke. Okay. Kalau Fangcia bisa libur, bisa berlibur. Jadi dia bisa kata kerja, bisa seolah-olah noun, ibu Lina. Ya, saya paham ya makanya agak bingung kan. Ini bedanya apa? Ya dia bisa seolah-olah noun tapi enggak, dia adalah verb. Makanya, dia seolah-olah kayak noun itu. E, contohnya gini: "放假的时候" gitu ya, pada saat liburan, ya, pada saat berlibur, ya, "放假的时候" ya, dia bisa agak noun, tapi enggak. Dia sebenarnya core-nya, basic-nya, dasarnya adalah verb, gitu ya. Jadi, "放假" ini bisa masuk ke "放假的时候", tapi kalau jia qi, tidak bisa". Caci cuma caci masa liburan. Itu ya Bulina ya. Bedanya di situ. Oke, okay, kita lanjut. Oh, sudah print ya katanya ya tinggal kerjaan huruf hanzu. Oh ya, Dr. Evelyn ya mau tulis ya. Semangat ya. Oke, okay, kita lanjut ke Bu Cindra. Eh, uh, atasnya kata ja itu ada pai. Nulisnya gimana ya? Eh, uh, sebentar. Yang huruf ja yang mana ya? rumah atau yang ini. Coba ya saya ke bawah. Ibu Cindra boleh bantu saya. Jia yang mana? Ada pai. Uh, saya belum nemu jia yang ini kah? Tapi nggak ada pai. Cia. Coba ya. yang mana, Bu? Boleh saya minta arti Cia yang mana? Fang jia de Cia atau Hui jia de Cia atau yang mana? Cia bagian atasnya. Inikah Fang Cia de Cia mah? Maksud saya huruf Cia-nya yang mana? Saya belum nyambung soalnya. Ah, oh, oke. Okay. Ada pai, pai putih. Enggak ada bu, sebentar ya. Oh ini, ah, jadinya rumah. Ah, uh -huh. bagian atasnya kayak gini. Oh, bao kai tou, bao kai tou. Ini nama bao kai tou. Bao,宝贝的宝, pau. kai tou. Pau. Pau to pau. Pau to. Maksud ibu nanya namanya gitu ya. Bao kai tou saya tulis menurun ya teman-teman ya soalnya tempatnya nggak cukup ini maksudnya ibu ini tanya nama ya oh oke okay. <laughs> paukai it pau it itu 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 paunya jadi gini kita ada satu huruf ini bacanya pau paupe itu pau pau itu berharga ya sesuatu yang berharga nah ini namanya paukai pau pau itu Uh, huruf pao, kai itu adalah tutup. Kai ini tutup. hou kepala. Jadi karena dia asalnya di huruf ini juga ada unsur ini. Sebentar ya, saya ganti warna. Ini maksudnya, yang saya lingkari itu, teman-teman ya. Nah ini, kalau misal misal contoh nih, teman-teman tanya saya, um, gimana cara nulis pao the atau pao? Saya akan bilang pao kai to. oh Orang tahu, oh, pao kai tau就是这样. Ini叫 pao kai to. Habis pau kai tou,下面有一個玉, yu. Makanya ini kita bilang pau barang berharga. Giok itu salah satu barang berharga zaman dulu, bener gak? Nah, ini ya. Ih, itu maksudnya yang ini. Jet, giok batu giok gitu. Ya, ini ya, Bu ya. Ya tulisannya gini ya, ke bawah ya, Bu. Pau kai tou itu kepala. Jadi dia taruhnya di atas di, di posisi atas ya. Ah, oke, okay. ya, oke, okay, ya, <laughs> ya saya butuh, uh, misalnya, oh, yang diomongin yang mana supaya uh, saya nggak bingung, ya. Oh, ini, ya, Pak Kai Tou. oke. Oke, 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 baik, ya, teman-teman. Nah, kalau yang belum sempat kejawab, menurut teman-teman, aduh, lho, shi, saya punya belum kejawab nih, masih penasaran. Silakan, ya, minggu depan di post ulang, uh, di ketik ulang, ya. Uh, jadi, saya baca berdasarkan yang masuk duluan sih sebenarnya ya. Bukan lihat-lihat orang. ya. Jadi, minggu depan di post ulang kita bahas lagi ya. Karena uh, kita masih punya banyak waktu kok ya. Oke, okay. uh, sampai di sini dulu. Kita sampai sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.